Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mia Arisal Home Cooking. Di video kali ini saya akan membuat bolu kukus pandan yang super lembut. Yuk langsung kita buat dan simak videonya. 7 lembar daun pandan, 250 ml santan, ini dihaluskan menggunakan blender. Setelah halus, kemudian ini disaring. Sedikit pasta pandan, kemudian aduk rata. Setelah tercampur, disisihkan terlebih dahulu. Tekan wadah, masukkan 2 butir telur, 175 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, 2. Kemudian ini dimixer dengan speed paling tinggi, mixer sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Sambil nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Selanjutnya, masukkan 200 gram tepung terigu. Ini dimasukkan secara bertahap, selang-seling dengan santan yang sudah kita buat tadi. Mixer dengan kecepatan paling rendah. Setelah semua tercampur, aduk rata dengan spatula. Setelah tercampur, ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, olesi loyang dengan margarin tipis-tipis. Beri sedikit tepung terigu, kemudian ini diratakan. Tuang adonan ke dalam loyang. Thank you.
Hentakkan beberapa kali agar udara di dalamnya bisa keluar. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, kemudian ini dikukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, buka tutup kukusan, tes tusuk jika tidak lengket, tandanya sudah matang. Keluarkan dari loyang. Nah, ini dia bolu kukus pandannya sudah jadi. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.